Dengan segala hormatnya, saya ingin mengusulkan usul ekonomi seperti berikut. Menyesali kerosakan ekonomi yang dialami negara dan rakyat akibat ketamakan manusia yang dilindungi oleh sistem pro-rasuah di bawah pentadbiran sedia ada. Kongres Nasional Tahunan 2010 mengusulkan supaya keadilan terus nekat dengan perang menentang rasuah dan menjulang integriti melalui kaedah-kaedah seperti berikut. Satu, memborgarkan amalan rasuah dan penyelewangan oleh mana-mana pihak yang menimbulkan kerugian kepada rakyat dan negara. Seterusnya, menggunakan apa jua kuasa dan pengaruh yang ada untuk mengembalikan hak rakyat yang diselewengkan. Kedua, mempertahankan rekod integriti dan bersih dari rasuah tanpa ada sebarang kompromi dengan mengenakan hukuman yang setimpal kepada pesalah selaras dengan kuasa dan pengaruh yang ada kerajaan yang ada pada kerajaan dan parti-parti Pakatan Rakyat. Ketiga, mengangkat isu-isu ekonomi rakyat dan menzahirkan langkah-langkah ekonomi pro rakyat secepat mungkin dengan berkesan untuk mengurangkan beban rakyat serta menawarkan pendekatan-pendekatan ekonomi pro rakyat yang menangkap imajinasi rakyat sebagai bukti keadilan mekanisme ekonomi yang dibawa oleh Parti Keadilan. Tuan-tuan dan puan-puan dan para perwakilan yang saya hormati sekalian, pada tahun 2007, Ketua Umum Dato' Sri Anwar Ibrahim melancarkan Malaysian Economy Agenda atau AEM, Agenda Ekonomi Malaysia, dalam dasar tersebut ada pelbagai dasar-dasar yang transformatif dan menunjukkan hala tuju untuk Parti Keadilan dan juga Pakatan Rakyat dari segi pentadbiran ekonomi. Tetapi selepas PRU ke-13, selepas Najib mengambil alih pucuk pimpinan pentadbiran, beliau telah menggunakan pelbagai meniru atau mencuri pelbagai ciri-ciri daripada agenda ekonomi Malaysia. Saya bagi contoh rombakan kepada NEP, New Economic Policy, menuju High Income Society. Semuanya menuju meniru daripada agenda ekonomi Malaysia. Dan baru-baru ini mereka sekali lagi menggunakan idea-idea daripada MEA, iaitu dalam isu gaji minima. UMNO Barisan Nasional telah kehilangan idea, maka mereka terpaksa membelanjakan berpuluh-puluh juta ringgit untuk membayar perunding-perunding untuk menghasilkan macam-macam plan ekonomi. Tetapi akhirnya rakyat tetap tertindas dan tidak merasai perubahan dari semua plan-plan ekonomi tersebut. Kalau zaman Paklah bising dengan isu-isu koridor, melancarkan koridor sini, melancarkan koridor sana, sekarang tinggal white koridor sahaja. Kalau zaman Najib sekarang bising dengan MEM, New Economic Model dan ETP, akhirnya juga akan tinggal slogan yang kosong sahaja. Percayalah, dari MEM ke ETP, dari GTP ke NKRA, semuanya bertujuan untuk memperkayakan kroni-kroni UMNO Barisan Nasional dan korporat-korporat besar sahaja. Saya beri contoh, dalam ETP, Najib mengumumkan bahawa Kerajaan Barisan Nasional akan membina bangunan 100 tingkat warisan merdeka yang berharga 5 bilion. Mengapa kita perlu belanja 5 bilion untuk membina bangunan 100 tingkat? Dalam keadaan rakyat Malaysia yang masih mengalami kekurangan rumah mampu milik, dalam keadaan kesusahan, mengapa Kerajaan Barisan Nasional ingin membina bangunan yang begitu mahal? Menggunakan wang PNB yang dilaburkan oleh petani-petani kecil, yang dilaburkan oleh pekerja-pekerja kilang, yang dilaburkan oleh pekerja-pekerja di ladang. Saya pun melaburkan sedikit sebanyak wang dalam PNB. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah hasil titik peluh rakyat Malaysia. Jangan kita bazirkan wang rakyat kita dengan membina satu warisan bangunan 100 tingkat yang membazirkan wang rakyat. Dengan wang 5 bilion itu, kita boleh
Membina, saya kira kita boleh membina 160,000. Membina atau subsidi 160,000 rumah mampu milik dan membantu hampir-hampir 1 juta rakyat Malaysia. Ini sekali lagi menunjukkan kebodohan UMNO Barisan Nasional. Pakatan Rakyat haruslah berbeza dari segi pentadbiran ekonomi negeri. Kita bersyukur kerana rekod Pakatan Rakyat dalam mentadbirkan negeri di bawahnya adalah cukup tonjol dan membuktikan bahawa kerajaan negeri mementingkan rakyat. Pakatan Rakyat haruslah memberi perhatian kepada isu perumahan, terutamanya untuk rakyat muda Malaysia. Orang-orang muda buat masa sekarang, kerajaan negeri maupun kerajaan pusat mengamalkan sistem laissez-faire atau market-driven terhadap perumahan. Pemaju boleh mencadangkan apakah jua projek perumahan asalkan ada permintaan dengan syarat membina 30% rumah kos rendah. Pada masa dahulu, pemaju membinakan rumah untuk rakyat tempatan, tetapi sekarang pemaju telah mengambil kesempatan membina rumah-rumah mewah yang bernilai juta-juta ringgit. Rumah-rumah mewah ini seperti banglo, super semi-D, super link yang bertingkat-tingkat. Kadang-kadang bersaiz 4,000 kaki persegi. Saya dengar baru-baru ini super banglo yang dibina mempunyai lift dalam banglo mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai di antara pembeli-pembeli ini bukan orang tempatan. Saya yakin 80% rakyat Pulau Pinang atau Selangor atau negeri-negeri Pakatan Rakyat tidak mampu membeli rumah-rumah tersebut. Dalam keadaan tanah yang cukup terhad di Pulau Pinang dan juga Selangor, itu adalah satu pembezaan pembaziran tanah. Kalau secara purata anggota satu keluarga adalah lebih kurang 5-6 orang, sememangnya kita tidak perlu rumah tiga tingkat 4,000 kaki persegi. Malah ini adalah satu environmental disaster. Cuba bayangkan berapa aircon, berapa pokok kena tebang kerana kita perlu membinakan rumah tersebut, dan juga berapa aircon yang perlu dipasang. Kalau orang yang kaya-kaya, memang mereka pasang aircon. Berapa aircon yang perlu mereka pasang dalam rumah yang begitu besar? Jadi, tetapi pada satu spektrum yang lagi adalah masalah rumah kos rendah. Rumah kos rendah masih dalam keadaan yang cukup teruk. Pulau Pinang dan Selangor masih memerlukan rumah kos rendah. Ini tidak harus dipertikaikan. Tetapi ramai lagi golongan susah yang memulakan rumah kos rendah mereka tidak dapat kerana rumah kos rendah telah menjadi rebutan di antara warga Malaysia kerana mereka tidak mampu membeli rumah-rumah harga yang berjuta-juta ringgit. Mereka terpaksa pergi berebut-rebut dengan rumah kos rendah. Maka menjadikan keadaan di mana rumah kos rendah tidak cukup. Tetapi jadi kita harus menetapkan bahawa rumah kos rendah dijual kepada orang-orang yang betul-betul susah sahaja. Rumah kos rendah sekarang adalah lebih kurang 500 kaki persegi. Kebanyakan rumah kos rendah sekarang dibina beratus-ratus unit dalam bangunan 20 tingkat. Selepas beberapa tahun, akibat kekurangan maintenance, kualiti pembinaan yang teruk atau reka bentuk yang kurang sesuai, rumah kos rendah akan menjadi usang. Yang menjadi tidak selesa, ada setengah disewa dan menjadi blok pendatang asing. Pakatan Rakyat harus berbuat sesuatu untuk meningkatkan kualiti hidup untuk rakyat tempatan yang kurang berkemampuan. Rumah kos rendah haruslah diperbesarkan dan juga kualiti pembinaan yang lebih baik. Kita kena cukuplah di bawah 50 tahun polisi UMNO Barisan Nasional dalam isu kos rendah, rumah kos rendah. Kita sebagai Pakatan Rakyat harus lebih kreatif dan move up the value chain, memberikan suatu perumahan yang lebih sesuai kepada rakyat. Bukan lagi 500 kaki persegi kerana ini adalah satu inhuman, ini adalah satu diskriminasi kepada orang-orang yang susah. Kita haruslah
Saya di sini ingin mencadangkan kita haruslah membina rumah kondominium rakyat untuk rakyat Malaysia di bawah Pakatan Rakyat. Satu minit lagi. Okay. Kondominium rakyat adalah haruslah lebih kurang 1,000 kaki, livable environment dan affordable homes. Ia haruslah lebih kurang 1,000 kaki dan harga jualannya tidak seharusnya lebih terlalu mahal, antara 100,000 sampai 200,000. Dia akan, saya pasti orang-orang muda terutamanya akan merebut-rebut untuk membeli rumah tersebut. Dan kita akan mengurangkan rebutan terhadap rumah kos rendah terhadap orang-orang yang susah. Jadi kerajaan negeri harus mengubah dasar membina rumah-rumah tersebut. Apa yang boleh kita buat? Kita boleh menetapkan syarat-syarat seperti plot ratio, saiz rumah. Dengan menetapkan plot ratio dan saiz rumah, pemaju boleh membina mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan negeri. Kedua, PDC, PKNS harus kembali fokus untuk membinakan rumah-rumah kondominium rakyat. Kita harus menetapkan supaya PDC dan PKNS fokus kepada pembinaan tersebut. Affordable homes dan livable environment. Pakatan Rakyat tidak perlu malu untuk belajar daripada Singapura bab-bab perumahan, kerana mereka berjaya menyediakan perumahan yang sewajarnya kepada semua lapisan masyarakat melalui HDB, Housing Development Board. Saya amat berbangga kerana kerajaan negeri telah melangkau langkah pertama dalam menubuhkan Housing Commission untuk mengatur langkah ke arah dasar perumahan yang lebih baik. Saya harap Pakatan Rakyat, kerajaan-kerajaan negeri di bawah Pakatan Rakyat boleh bersatu dan juga brainstorming untuk dan juga belajar daripada negara-negara seperti Singapura dan Australia dalam isu perumahan dan menjamin isu perumahan kondominium rakyat dan juga suatu livable environment untuk rakyat Malaysia. Sekian, saya menyokong.